Jasa Tuali Kota meninjau lokasi kebakaran yang berada di Tasangtapura serta di lokasi APO serta menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Saat meninjau lokasi kebakaran, Frans PK sejenak berdiskusi dengan para korban kebakaran di lokasi masing-masing. Atas bawah ini, Bu. Ya, bawah amat. Bawah. Faktornya apa? Didampingi Kadis Sosial Kota Jayapura, Jong Makanuai, Frans PK menyerahkan bantuan sembako berupa beras, telur, super mie, dan berbagai peralatan dapur. Paketnya apa? Telur, sama. Beras, beras, minyak goreng itu, ada paket ya untuk kepada wartawan, Frans PK menghimbau agar masyarakat tetap selalu waspada akan munculnya kebakaran. Yang hubungannya dengan itu juga, sekali lagi saya mengingatkan terus menerus dari waktu ke waktu untuk masyarakat Kota Jayapura tetap waspada, juga siaga dan cegah bencana, terutama bencana kebakaran. Amankan, pastikan bahwa rumah itu sekali seluruh keluarga rumah-rumah dan dari kebakaran, dari benda-benda yang mudah terbakar, pastikan bahwa baik dalam pada saat ada di rumah ataupun juga pada saat terjadi keluar ataupun juga malam hari pada waktu itu. Berikut juga waspada terhadap bencana dengan situasi perubahan iklim, cuaca. Dan berikut juga waspada dan cegah terhadap ancaman kekerian dari oknum-oknum menteri pertanian dan menteri pertanian pada saat tidak ada di rumah. Apalagi ini sekarang dalam masa itu lebaran. Daripada dan istirahat. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.